NZ Storia mendadak pulang ke Indonesia menjadi kabar membahagiakan. Bagaimana tidak, usai menikah dengan Molen Kasetra pada Mei lalu, artis Indonesia ini ikut suaminya ke Amerika. Kedatangan NZ pada Selasa 14 November 2023 lalu ini tak diketahui oleh para sahabat, sehingga kedatangannya itu menjadi kejutan dan sukses membuat mereka tercengang. Melansir dari akun sosial media NZ, tempat pertama yang ia datangi adalah program acara talk show di salah satu stasiun televisi yang dulu ia bintangi bersama Desta, Vincent, dan Hesti. Nampak ketiga pembawa acara ternama itu terkejut melihat kedatangan NZ. Lain halnya dengan Vincent yang langsung memeluk NZ, Desta dan Hesti malah terbengong sejenak. Tak hanya itu, NZ Storia juga memberi kejutan pada para sahabat lainnya, sebut saja Vidi Aldiano, Reza Candika, dan Kresna Julio. Feby Rastanti satu-satunya yang tahu kepulangan istri dari Molen ini mengajak ketiga temannya untuk makan di sebuah restoran. Feby beralibi akan memberikan pengumuman untuk meyakinkan para sahabatnya agar mereka datang. Namun pertemuan mereka itu bertujuan untuk memberikan kejutan atas kedatangan NZ di Indonesia. 5 bulan tak bertemu membuat ekspresi terkejut langsung nampak dari masing-masing. Bahkan Vidi nampak histeris sehingga mengeluarkan air mata atas kedatangan sahabatnya itu. Mereka pun langsung berpelukan meluapkan rasa bahagia dengan tangis haru keduanya. Dalam sosial media, Vidi juga mengaku NZ adalah kado penutup usai harinya yang penat. Hari berat gue seakan hilang mendengarkan ketawa kunti merdu dari NZ yang sudah lama gak kedengaran secara live. Kutipan dalam sosial media Vidi. Tak sampai di situ saja, NZ juga nampak memberikan kabar kedatangannya kepada Jessica Mila. Walau tak secara langsung, artis ini bersua melalui sambungan video call. Istri aku pasibuan ini nampak histeris bahagia mendengar keberadaan sang sahabat di Indonesia. Tiba-tiba video call di Tanah Abang, happy banget aku, tulis Jessica di story miliknya. Yuki Kato juga menjadi salah satu orang yang terkejut atas kedatangan NZ di Indonesia. Yuki yang baru menyelesaikan pekerjaannya langsung menghampiri keberadaan NZ. Namun keberadaan NZ di Indonesia ini belum diketahui sampai berapa lama. Mengingat Molen yang berprofesi sebagai diplomatik kedutaan besar Republik Indonesia di Amerika mengharuskan artis cantik berusia 31 tahun ini harus menetap bersama sang suami. Walau begitu, NZ Storia yang mendadak pulang ke Indonesia ini sukses mengejutkan banyak orang. Namun tak bisa dipungkiri rasa terkejut mereka tertutup rasa bahagia. Hal itu tampak dari ekspresi yang diberikan para sahabat NZ.